Halo Tribuners, siapa nih di antara kalian yang suka makan krepes? Kalian wajib tahu krepes yang enak ini. Harganya mulai dari Rp7.000 saja. Kalau nggak percaya, Tribuners bisa datang langsung ke lapangan Tikala Manado, Sulawesi Utara, tepatnya sebelah klinik LBC. Tempat jualannya berada di booth ini. Namanya Krepes by Lanmi. Yang membuat jualan Krepes by Lanmi ini ramai pengunjung, dikarenakan harganya mulai dari Rp7.000 saja. Kalau mau dua rasa, hanya Rp8.000. Kalau Tribuners mau tambah toppingnya juga, cuma tambah Rp2.000, gimana nggak ramai ya, Tribuners? Soal rasa, krepes ini terbilang enak. Fix sih, ini jajanan semua cuaca cocok, apalagi kalau lagi hujan. Pokoknya, jajanan ini cocok banget buat yang suka manis-manis, apalagi pilihannya banyak. Jadi, Tribuners yang mau ke Manado langsung aja datang ke lapangan di Tikala cari krepes Lanmi ini. Krepes adalah panekuk tipis yang dibuat dari gandum, telur, susu, mentega, dan garam. Adonan yang digunakan untuk membuat krepes sama dengan adonan yang digunakan untuk membuat pancake, namun berbeda dari segi kekentalan. Adonan krepes dibuat lebih encer daripada adonan pancake. Pancake terdiri dari dua jenis varian, yaitu varian yang manis yang terbuat dari tepung gandum, dan varian asin yang terbuat dari tepung buckwheat. Krepes berasal dari Bretagne, Prancis bagian barat, dan di sana dikenal dengan sebutan Crampoues. Di Bretagne, krepes biasanya disajikan dengan saus apel. Sumber sejarah menyebutkan bahwa di Irlandia krepes sudah jadi santapan masyarakat sejak abad 18. Sedangkan beberapa sumber juga menyebutkan bahwa resep krepes pertama kali ditemukan dan dibuat di Prancis pada 1390-an. Nama siapa? Liva. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Liva, Kak, kapan tertarik mau beli krepes? Karena sama dengan Fasdalia di TikTok, sama dengan dirasa enak sekali. Weh, viral di TikTok soalnya, Tribuners. Jadi Liva sekarang pesan yang rasa apa? Nutella. Nutella. Sudah berapa kali dan kesini? Baru dua kali, waktu itu udah ya hari Minggu so habis. Oh, kemarin sudah habis nggak Riki dan? Tapi sekarang dapat Riki, Tribuners. Jadi menurut Liva DP rasa bagaimana? Oh, ini baru mau coba, Kang. Oke, terima kasih Liva. Yeay. Ibu Lili Woward. Oke, Ibu Lili. Ibu Lili, kenapa tertarik membeli krepes? Karena dilihat di TikTok. Wow. Jadi ingin rasa. Iya, oke. Okay. Bagaimana rasanya ini? Oh, siap. Ibu juga lihat di yang viral-viral di TikTok juga iya, ya? Iya, iya. Update. Wow. Jago ini Ibu. Iya. Kalau sekarang Ibu mau pesan rasa apa? Rasa coklat keju. Coklat keju. Kalau boleh tahu so berapa kali kemarin, Bu? Ya, sebenarnya baru dua kali. Oke. Pertama kali gagal karena tutup. Oh. Baru kali ini ya. Ada. Iya, alhamdulillah sempat. Iya, iya, oke. Okay. Lokasi ini dari sini ke rumah jauh? Nah, cuma dekat. Kampung Merdeka. Oh, oke. Okay. Jadi Ibu jalan kaki ini? Iya, jalan kaki. Wih, semangat sekali. Iya, keren. Dekat. Wih, keren sekali. Tribuner, iya. Jangan lupa mampir di krepes. Oke. Okay. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Arik. Bapak Arik. Bapak Arik, kenapa tertarik membeli krepes? Pertama, kan ini dulunya belum terlalu ramai ya. Oh, oke. Okay. Waktu awal-awal cuma coba-coba mencicipi, singga-singga. Wih. Nah, awal-awalnya itu. Terakhir, udah lihat di TikTok itu, udah semakin viral. Sampai anak cucu aja. Wih, keren. Opa dulu yang tahu sebelum viral. Wih, keren sekali. Udah datang, cucu udah datang. Sampai udah
hampir-hampir katakanlah ketagihan begitu. Hari-hari hampir belanja. Iya. Opa hampir kewalahan opa. Kalau opa suka rasa apa lagi ini krepes? Kalau semua rasa anak-anak lebih suka coklat keju. Coklat keju. Kalau untuk para penggemar-penggemar yang ingin makan krepes ini udah ada di Jalan BW Lapian. Lokasinya di seputaran Sparta Tikala. Jadi mari kita sama-sama coba mencicipi, merasakan bagaimana gerinya, gurinya itu makanan yang cemilan anak. Bukan cuma anak-anak juga, sampai orang tua, oma opa enak juga makan sambil duduk-duduk santai ya begitulah. Oke, okay, terima kasih Bapak. Terima kasih. Biasa suka rasa apa kalau di krep? Pasti maca. Oke, itu maca. Ini sekali ke berapa Pak Tanti? Kita berapa kali? Oh, ini menurutnya apa ya? First experience. Rasa krep. Jangan lupa mampir ke Krepes. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.